Jadi belajar mengenal Allah itu bukan sekedar ngaji, dengar ceramah, itu bukan mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah? Tunggulah hidupmu dibanting baru kau paham. Kalau hanya sekedar ngaji marifat, ngomong tinggi-tinggi, tapi hidupnya nggak pernah dibanting, ya nggak usah cerita. Belum kenal kita. Orang yang mengenal Allah itu ya pahit. Itulah prosesnya. Di situ kita kuatkan bersandar kepada Allah. Jadi yang Allah banting, yang Allah ambil sesuai apa yang paling kita cintai. Jadi enggak semua harta diambil, enggak semua. Tergantung letak cinta kita di mana. Biasanya dahulu ya Allah, sering aku kasih sedekah sama orang ya Allah. Sering tanganku di atas ya Allah, kok sekarang tanganku di bawah? Dibalik sama Allah itu. Biar kau belajar, kata Allah. Yang dulu tuh kalau kau memberi, jangan kau anggap engkau yang memberi, itu aku yang memberi. Jangan kau akui, engkau itu hanya perantaraku saja. Jadi disitulah kita banyaklah belajar, banyak hikmah. Ilmu ini mahal sekali. Gak akan paham kalau belum mengalami.